kita hanya bisa mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada beliau-beliau dengan ucapan doa, semoga Allah meridhoi langkah kaki beliau ke sini. Semoga Allah memberikan keberkahannya. Dan kita mendoakan pula untuk keluarga-keluarga beliau-beliau untuk semoga Allah tetap melindungi dalam keadaan apapun beliau dan keluarganya sehat walafiat ya. Insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk membantu orang banyak yang memang membutuhkan tetap berkobar ya, seperti nama foundation-nya yaitu Semangat Bantu. Semoga tetap semangat, tetap berkobar-kobar ini membantu orang lain, karena di mana membantu orang lain itu adalah kebahagiaan bagi diri kita ya, kepuasan bagi hati kita, pikiran kita, dan insyaallah sekecil dan sebesar apapun Allah pasti mencatat dan insyaallah membalas dengan limpahan kebaikan. Untuk itu, agar lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi barusan hujan, semoga hujan tadi membawa berkah untuk kita semua. Dan kita angkat tangan sekali lagi, mengangkat fokus pikiran kita kepada Allah, mendoakan semangat.